itu ya kita lihat dulu. Kita dulu, oke. Tenang dulu, tenang. Dia keluarin apa tuh? Apaan tuh? Hah? Tuh, dia keluarin dompet. Tuh, kalau ini copet rampok yang sama kayak lo, apa hubungannya sama... Kok itu kalung Rima? Kalungnya kayak kalung saya, itu kalung aku itu. Yang tunjuk-tunjukin ini? Iya. Yakin, kamu yakin gak salah? Iya, itu bener. Lo gak lagi halu kan, gak tadi? Udah, tenang aja. Dan emang kebetulan banget, barang-barang yang diambil sama cowoknya pakai hoodie itu dikasih ke Prima. Dia kasih duit ke, no berarti cowok lo penanda. Atau ngebeli barang-barang kejahatan. Enggak mungkin. Oke, dia pergi. Kebetulan banget ya Mas. Iya, mungkin yang mau dituduh. Oke, kita ikutin. Ya, ini dihalangin truk lagi. Oh, bisa lewat depan. Lalu kita ikutin lagi si Prima atau si Roy atau Richard, ini kita nggak tahu. Dan dia berhenti di sebuah kafe. Tim turun bawa GoPro sama kamera sama alat penyadap. Ya, deketin mereka biar kita tahu apa dialog mereka. Dia memakai kumis dan kacamata. Dia bertemu dengan seorang perempuan, wanita. Dan wanita itu sama dengan yang kita temui tadi di awal di tempat sop buah. Nah, ada apa nih? Sayangnya jadi nunggu lama ya. Sayang. Oh, udah jelas ini pacarnya. Jadi dari tadi itu waktu dia ngaku nama Richard yang kita ketemu di tukang sop buah, itu dia. Aku mau dengar lah. Kamu kuat yakin? Kuat, aku mau dengar. Sayang, kamu tuh tambah hari tambah cantik aja. Cantik lah aku lagi. Cantikan dia. Enggak lah, cantik aku lagi. Kenapa dia kayak gini sama aku? Aku mau ngasih sesuatu buat kamu. Fancy. Tapi kamu udah mau ngapain? Jangan dulu, aku mau pergokin dia. Sabar dulu. Coba. Oke, sabar dulu ya. Tenang dulu. Sekarang buka. Tuh, kalung yang tadi dikasih cewek ini. Dia bilang, bisa lebih dekat lagi nggak biar suara kita bisa lebih... Orang kita suruh ngedeket dong biar kita ngedenger lagi nih, agak kecil suaranya soalnya. Ini untuk apa ya? Hah? Aduh, kamu masih nanya lagi. Ini ya buat keseriusan aku sama kamu. Ini nggak bomba. Hah? Enggak, beneran. Aku tuh pengen serius sama kamu. Pengen melewati hidup. Dengan aku makein kalung ke kamu gitu, aku mau ngelamar kamu. Dia ngelamar, ngelamar cewek ini pakai kalung itu dan kalung punya lo. Hasil curian. Itu kalung saya tadi, itu copet itu tadi. Oh iya sayang, kayaknya harus buru-buru bentar lagi ya. Aku boleh pinjem mobil kamu nggak, sayang? Kamu mau kemana? Dia minjem mobil. Nanti aku pulangnya gitu. Sementara kamu naik taksi dulu aja, Din. Pasti. Nanti malam aku langsung kembaliin kok. Sekarang aku jemput kamu. Kita jalan ya. Oke, dia bilang janji mobilnya mau dibalikin nanti malam. Katanya mau ketemuan lagi. Sayang, satu lagi nih. Aku kan lagi ngerintis usaha. Ya, masih dari awal lah. Nah, aku butuh uang buat ya... Paling buat makan sehari-hari itulah. Minta duit juga. Ini apa sih? Sendiri? Masa cowok yang minta sama cewek sih, Mas? Dibilang apa, Mas? Ini lu dengernya sendiri. Lu mau denger, yakin? Ya udah, aku mesti buru-buru. Terus aku juga mau ke toilet bentar deh, mau ganti baju gerah. Ya, mau pakai kaos aja. Ya, sayang ya. Kamu apa paling taksi kan? Ya, udah. Sampai ketemu, sayang ya. Tapi nanti malam. Iya, pasti. Kita ketemu nanti malam. Kan aku mau jemput kamu. Kita jalan, ya. Hati-hati ya. Iya. Ya, kita ikutin. Bisa jadi. Kita ikutin. Cabut, ikutin. Lalu dia pergi dengan mobil tersebut. Tapi tiba-tiba di tengah jalan mobil berhenti.
berhenti lama banget, kira-kira ada 2 menitan. Ini mobil berhenti ngapain ya? Dia berhenti di pinggir jalan, ngapain coba? Tapi kok lama ya? Jalan lagi mobil, jalan lagi. Ngapain dia berhenti? Cepat. Mas. Setelah dia berhenti lama di pinggir jalan, terus dia jalan lagi, kita ikutin terus. Oke, okay, dia berhenti. Begitu dia turun dari mobil. Langsung cipika-cipiki. Ini artinya dia punya hubungan spesial dengan tante-tante ini. Cewek, ada cewek, perempuan. Ini loh, cewek dia lain udah, lagi. Loh, dan dia udah berhenti, gak ada kumisnya lagi. Kok dia berubah lagi? Berarti tadi lama-lama tuh dia, ganti baju, ganti penampilan. Banyak mau dituntut ya Allah. Ini siapa dia ngaku namanya? Berarti kan dia barusan jadi Richard ya. Nah ini jadi ketemu siapa lu lagi? Jadi Jerry. Oke, dan ini... Ikutin lagi, dia pergi. Ikutin. Ini capek, Mas. Capek, lo udah capek. Cepetan, Mas. Capek. Sampai akhirnya ternyata dia bersama wanita tersebut pergi ke sebuah bistro. Saya suruh lagi kamera buat masuk ke dalam bersama alat penyadap, jadi kita bisa melihat dan mendengar apa yang mereka bicarakan. Bagus, sayang ya? Iya dong. Nah, ini bagus nih. Nenya banget tuh. Hah? Itu dia ngapain? Itu dia ngapain? Oke, Dik. Kalau gilang timur-timur terdari itu kan baju-baju cowok ya? Iya. Artinya dia ini lagi mau beli baju. Nah, kenapa dia mau beli baju tapi jemput cewek ini dulu? Jangan-jangan dia pengen minta cewek ini buat beliin dia baju. Enggak. Masa yang mau dia tuh? Nah, ini nih. Iya sih. Aku suka nih. Suka ya? Iya, suka. Iya. Tapi... Iya, bagus sih. Aku nggak ada uang, sayang. Oh, dia berarti benar nih. Dia minta ini. Udah jelas. Nana, aku mau dengar. Gimana dong? Pakai uang aku aja. Kamu? Aku yang bayarin. Iya. Enggak, jangan lah. Enggak apa-apa. Aduh, makasih sayang ya. Kamu baik banget ya. Iya. Buat kamu apa sih, enggak? Kok? Ya. Ya, Bang. Kok dia kayak gitu? Kok? Deh, Mas. Yuna tuh gak pernah kayak gini, aku pun ngasih barang ke dia balikin lagi, kenapa kok dia kayak gitu? Aku gak kenal, sumpah, ini bukan Mas Prima yang aku, bukan. Ternyata di dalam, wanita yang tante-tante tersebut membelikan barang-barang atau baju-baju itu kepada cowok ini. Udah, dia cabut lagi, kamera suruh keluar. Suruh keluar, yuk, kita ikutin lagi. Lalu mereka pergi ke toko sepatu. Coba, kamera turun lagi dong. Kamera turun lagi, bawa GoPro. Ya, turun lagi. Mau yang ini aja ya? Boleh. Lebih terang warnanya. Iya sih. Ya. Oh iya sayang. Ya. Hari Sabtu kita jadi kan ke puncak? Jadi dong. Ke puncak. Puncak tuh di mana? Puncak tuh di gunung. Di atas gunung. Ya pokoknya jauh lah, kalau dari Jakarta tuh lumayan lah. Oh dia pacarannya ke atas gunung ya? Ya yang dingin-dingin, empuk berarti. Empuk, kayak begitu Mas Prima ya. Tapi pakai mobil kamu ya? Lah, huh? Mobil aku? Iya. Soalnya mobil aku lagi dipakai sama adekku. Dia emang gak modal berarti, iya. Ya kan? Tadi mobil yang ini mau dibalikin ke yang punya cewek tadi. Sementara dia ngajak ke puncak itu suruh pakai mobil cewek ini. Dia tadi ngajak ke puncak ya. Ngajak ke puncak, tapi dibilang katanya pakai mobil cewek ini aja. Karena mobilnya mau dipakai. Padahal kan ini mobil pinjaman jelas. Enggak, pasti dia mungkin tuh benar dipakai sama adeknya mobilnya nih, Mas. Tidak, ini kan bukan mobilnya dia. Kan lo tau, ini juga pinjam dari. Enggak, tapi ini pasti dipinjam sama adeknya nih dipakai nih. Enggak, Mas Prima, nah gitu. Enggak. Halo, ya selalu sih, lo terlalu positif thinking sih ya. Gimana? Boleh? Asik. Makasih sayang ya. Aku udah jauh-jauh ke sini. Mau cari dia tapi kok dia kayak gitu sama cewek. Aku mau yang ini ya. Bayarin ya. Mbak mau yang ini ya.
Udah, Mbak. Iya. Makasih, Mbak, ya. Terima kasih. Oke, mereka balik. Mereka balik, yuk. Tim kamera yang dalam keluar langsung masuk ke mobil. Kasih tahu, Jal, yuk. Oke, jangan sampai ketinggalan. Masuk mobil belakang aja, kalau. Ikutin. Ikutin, jalan. Oke, dia stop. Dia berhenti nih. Dia berhenti di restoran ini. Oke, fix dia mau makan apa mau kemana nih. Kita lagi-lagi menyuruh kamera dan juga alat penyadap untuk masuk ke dalam, jadi kita bisa mendengar pembicaraan mereka. Oke, di dalam kamera udah terhubung dengan ini kita, jadi kita akan ntar denger aja obrolannya apa aja. Kita kan udah sebenernya, udah gimana sih, udah mau nikah lah. Dia bener-bener ngasih harapan. Enggak, mungkin. Gak mungkin Mas Prima kayak gitu, gak mungkin. Maksudnya iya dia sama tante-tante sih, maksudnya? Ya dia kelihatan Primanya udah gak mau sama tante-tante, cuman tante-tante ini kayaknya suka sama Prima. Cuman Prima ngasih alasannya tepat gitu ke dia. Beneran. Oke, okay. Terus kira-kira kapan? Nanti, aku tuh lagi ngerintis usaha ini kan. Kok nanti sih? Aku udah nyerahin suamiku demi kamu. Dia sampai cerai sama suaminya gara-gara Prima. Kok Mas Prima? Enggak. Kok dia sejahat itu ya? Iya, pokoknya aku serius sama kamu. Nah, sekarang aku lagi merintis karir nih di Jakarta. Jadi aku harus butuh waktu, terus juga butuh modal. Pintar dia. Kayaknya dia berusaha untuk menguras uang ini wanita dengan janji mengawini, tapi juga nggak dikawin-kawini. Emang berapa? Hah? Emang berapa? Ya, kira-kira 200 juta lah. Minta modal, Jess? Minta modal? Buat apa? Ya katanya buat usaha, buat biar bisa nikah sama cewek ini secepatnya. Modus, berarti modus. Oke, saya punya ide. Saya akan datangkan masukan penggoda yang tadi di salon untuk pura-pura ketemu nggak sengaja di depan tempat tersebut. Oke, sekarang gue punya ide. Gimana kalau Jessica, lo telepon, tadi kan tukeran nomor telepon di toko burung ya. Lo telepon dia sekarang, telepon Prima ini. Tadi kan aku lo Jerry kan namanya. Bilang kapan burungnya diantar. Nah, kalau ini cowok nggak bener, kalau cowok lo nggak bener, dia pasti akan menerima telepon ini di luar. Supaya nggak ketahuan sama, nggak tahu nih cewek ini selingkuhannya apa siapa si tante-tante ini. Ya kan nanti saat dia terima telepon dari lo dan dia keluar restoran, lo masuk pura-pura nggak sengaja ketemu. Sementara tadi kan di salon dia pakai tompel kan? Gimana reaksi dia saat nggak sengaja ketemu kamu? Cuman kita jangan bikin di dalam restoran, kamu coba telepon dulu, telepon. Ayo bentar sayang, bentar ya. Aku angkat telepon dulu ya. Jangan lama-lama ya. Iya. Halo. Ya halo, halo. Mas Jerry, ini saya Irin yang tadi loh yang udah pesan burung. Oh, iya. Iya, gimana? Ya, katanya kan sore ini datang nih dari Eropa burungnya. Aku mau dong sekarang. Gini aja, nanti kalau misalnya saya nelfon kamu lagi gimana? Nek. Loh, emang kenapa? Kalau sekarang belum bisa. Dia panik ya. Loh, Mas? Loh, Mas? Mas Giri? Bentar. Nanti aku lagi aja, ya. Loh, tapi Mas Giri? Bentar. Jadi dia kaget tadi shock. Sebentar dia megang telepon, sebentar dia harus tutupin. Iya benar. Dia kan gak pakai tompel ya? Diarahin ke restoran sebelahnya. Oke, tolong dong kamera juga turun di restoran itu dong. Bentar ya. Toilet? Ya. Eh, Mas, toiletnya kan di sini, Mas. Oh, yaudah buruan. Cepet ya. Jangan lama-lama loh. Udah taruh itu cewek di situ. Oh, dia ke mobil. Dia ngapain tuh?
masang tompel. Masang tompel. Dia bohong lagi tuh, dia bohong lagi tuh. Oke, dia duduk di situ. Kita lihat-lihat kamera, lihat deh dari sini. Itu kayaknya tompelnya enggak yang enggak di sebelah kiri kan? Yang tadi ketemu kan kita di sini. Maksud sih? Tompelnya. Apa aku lupa ya? Ini orang pinter banget dan berani banget, padahal di restoran sebelahnya itu ada pacaran dia yang satu lagi. Gak lama dia bilang, katanya sebentar ya saya ada urusan. Dia balik lagi loh, balik lagi ke restoran yang gitu. Tante-tante ini ngambek dia, kemana aja. Alasannya nelfon klien, supplier. Bohong sih, mas Rimanya bohong. Berarti selama ini lo pacaran 2 tahun juga gue yakin dia banyak banget bohong sama lo. Tapi aku jauh-jauh dari Padang, kakak. Aku mau ketemu sama dia, ya, mau nyari. Ya. Sayang, aku bentar mau ke toilet ya. Kemana lagi? Enggak, cuma bentar doang toilet. Ya. Jangan lama-lama ya. Sini bentar ya, depannya. Toiletnya di sana. Enakan di sini. Oh, dia pura-pura mau ke WC, ke toilet. Di dalam kan ada WC, berarti dia mau balik lagi ke penggoda kita. Mas. Oh, dia salah masang tompel. Penggoda kita. Dia salah, kiri ke kanan, kanan ke kiri, ya. Loh, tompelnya kok berubah lagi? Masa sih? Loh, dia panik, lo denger deh. Tapi dia ada alasannya loh. Lah, tadi sebelah sini loh. Ah, di sini dari tadi. Kok berubah lagi sih? Udah sayang. Dia lupa masang tompel. Tadinya tompel di sebelah sini, dia pasang di sebelah sini. Pas penggoda kita nanya, dia panik, dia bingung. Tiba-tiba ada seorang wanita, dan itu adalah wanita yang tadi yang kita lihat di sok, tukang sok buah, dan juga di kafe tadi yang minjemin mobil si Prima. Loh, itu kan? Loh. Kok mobil aku ada di sini? Terus kamu kemana? Itu cewek yang tadi sebelumnya kan? Yang dikasih kalung yang punya mobil. Apa katanya, apa katanya? Kok mobil aku ada di sini deh? Terus kamu kemana? Kacamata kamu kenapa kok jadi kepala kayak gini? Mas, katanya kamu ngapain di sini? Aku lihat mobil aku di sini katanya. Terus dijawab dia? Siapa? Aku gak kenal. Gak usah pura-pura deh. Dia pura-pura gak kenal nih, pokoknya dia apa terus kan dia? Oh gitu, Din? Oh dia pura-pura gak tahu? Dia pura-pura gak tahu nih. Sekarang aku bisa mau kemana? Loh. Dia ribut-ribut, dia keluar. Oh, kita samperin. Oke, okay. Nah, kamu, oke, okay. Sebentar, sini kamu. Ini siapa dia? Siapa lagi? Hei bang, kok kakak? Adalah jauh-jauh tiba dari padat api yang muda tua. Udah kamu bohong, aku baju tole, kamu kenang baju tole. Oke, sekarang ini-ininya. Kamu kenal dia nggak? Oke, sebentar. Maaf. Apa ini? Ternyata kamu nipu gue juga, ya? Lo pasang tompel-tompelan, kan? Lihat, sekarang gue udah tahu. Lo tuh Richard, lo tuh Roy, lo Prima, lo orang yang sama. Ya, ini jauh-jauh dari Padang. Sekarang gue minta kunci mobil gue, mana? Lo gak sepan ya, cara lo. Udah. Terus jadi dari tadi kamu udah bohongin aku? Aku ingin cerai sama suamiku dari kamu, tau gak sih? Tau gak sih? Kamu cerai kamu! Kamu kejauh!
Boy. Sekarang ngomong. Ngomong berdua, ngomong. Gua kasih kesempatan. Gini saya. Dengerin penjelasan aku. Oke. Dengerin penjelasan aku. Aku kayak gini di sini biar mungkin orang tua aku. Kalau aku di Jakarta udah berhasil, udah sukses. Enggak bakal lu mau dia duduk. Aku tuh cuma sayang sama kamu. Dia bener-bener tipu daripada ngasih gua tapi Nadia dan Dona kayak gitu. Oke. Tapi lo ngelakuin ini kenapa? Ya karena aku tuh di sana tuh mas, sama orang tuanya aku direndahin banget. Iya. Karena aku tuh nggak punya, jadi makanya aku mau buktiin. Aku mau nunjukin kalau aku tuh punya. Punya. Tapi lo manfaatin cewek-cewek. Ya. Gimana lagi? Udah. Harus nunjukin banget ceria aku nggak punya. Jadi lo nggak mau aku ngelakuin. Tadi pagi tuh sobat lo ngijen laporan, ngijen Richard. Allah bersuci lo orang kasih ke bawah tadi, tapi ngijen maafin dan tidak. Kita kena mundur kasih dia waktu untuk pikir ya. Intinya lo udah salah. Iya, karena aku cinta banget sama dia, mas. Tapi cara lo salah. Gimana lagi, aku udah pengen nunjukin banget ke keluarganya, terutama ke bapaknya, kalau aku tuh udah sukses di Jakarta. Mungkin dia butuh waktu untuk berpikir, ya. Biarin dia sendiri, ya. Sekian dulu di Flyboy, Jamano Kamu Tercidur.